Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjilukum ilal ka'bain. Shadaqallahu al-'azim. Kaum muslimin yang berbahagia, pertama marilah kita semua bersyukur kehadir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang yang cerah ini Allah kembali memberi kita rahmat dan karunia-Nya, dan dengan itu kita bisa hadir kembali di rumah Allah yang sama-sama kita muliakan. Salawat dan salam senantiasa pula kita muangkan kepada Allah, supaya senantiasa tercurah kepada junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, kita kurang lebih 2 minggu lagi akan merayakan hari raya Idul Adha, Idul Qurban. Berkenaan dengan ini, saya yakin dan percaya sesungguhnya para ustaz kita, buya kita sudah banyak menyinggung tentang kurban, tentang manfaat, urgensi ibadah haji, ketaatan kepada Allah. Karena itu semuanya saya tumpangkan kepada apa yang sudah disampaikan oleh para ustaz kita, buya kita yang sudah menjelaskan itu. Saat ini kita masih berada pada masa pandemi COVID-19. WHO dalam beberapa hari kemarin merilis kembali hasil penelitian terbaru bahwa penyebaran COVID-19 ini atau virus corona ini tidak lagi semata-mata disebabkan oleh apa yang disebut dengan droplet. Droplet itu kira-kira bahasa awaknya semburan yang keluar dari mulut dan hidung orang yang flu. Tidak saja itu, tapi bisa pula berbentuk butiran-butiran yang sangat kecil yang bisa terbang di udara dan bisa bertahan sampai 20 menit. Kalau droplet itu satu kali orang batuk, tidak ada penghambatnya kena orang lain, bisa tersebar virus corona. Atau menyentuh bagian tubuh orang yang kena virus juga bisa menyebabkan penyebaran virus corona. Tapi ini tidak. Hasil penelitian terbaru itu menyebutkan bahwa udara yang terkontaminasi oleh virus corona juga bisa menyebabkan penyebaran virus corona itu. Dengan demikian kami semua yang berbahagia, karena ini hasil penelitian dan karena itu secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, ini berarti kondisi yang ada sekarang masih jauh dari yang kita harapkan. Walaupun pemerintah sudah menetapkan apa yang disebut dengan new normal, itu tidak berarti kita boleh lengah. Tidak boleh lengah. Apa yang disebut dengan protokol kesehatan harus kita ikuti. Memakai masker, tidak berkumpul-kumpul. Misalnya, sering cuci tangan, saya kira harus menjadi kebiasaan baru kita. Dan ini saya kira penting untuk kembali kita ingatkan. Tapi berkenaan dengan apa yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan khutbah kali ini, maaf, ceramah kali ini. Sesungguhnya kalau kita menerima wabah virus corona sebagai ujian dari Allah, maka biasanya pula setiap kali Allah memberi kita ujian, Allah juga beri kita kemampuan. Allah juga beri kita kapasitas untuk bisa terjaga, terlindungi dari wabah virus corona itu. Apa itu? Kamu semua berbahagia.
Disinilah pentingnya kita melirik kembali bahwa ibadah, terutama dalam hal ini ibadah mahdhah, ibadah mahdhah memiliki manfaat menyehatkan. Ibadah mahdhah adalah ibadah-ibadah yang jelas dan terang aturannya yang diberikan Allah, mulai dari wudu, salat, puasa, haji, zakat, semuanya adalah ibadah mahdhah. Dan ibadah mahdhah itu pasti menyehatkan, memberi manfaat untuk kita untuk bisa sehat. Lalu sekarang, apa ibadah yang bisa membantu kita tercegah dari terkena wabah virus corona itu? Salah satunya adalah berkenaan dengan ayat yang saya bacakan tadi, yaitu wudu. Menyempurnakan wudu bisa menjaga kita dan mencegah kita dari terserang wabah virus corona. Kamu semua berbahagia. Perintah tentang wudu sangat jelas diberikan Allah dalam Al-Quran, dalam ayat surat Al-Ma'idah yang kita bacakan tadi. Saya ulangi bunyi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bah. Hai sekalian orang beriman, manakala kamu bersiap-siap untuk menunaikan salat, fagsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu hingga mencapai kedua sisi, kedua siku, wamsahu biru'usikum, usaplah rambutmu, wa arjulikum, dan kedua kakimu, ilal ka'bain, hingga ke kedua mata kakimu. Berdasarkan ayat ini, kaum muslimin berbahagia, ulama fikih sepakat bahwa rukun wudu itu empat. Ada empat rukun wudu. Yang dimaksud dengan rukun wudu adalah semua rangkaian ibadah yang wajib kita tunaikan, dan kalau satu saat kita lupa, abai, maka wudu kita menjadi tidak sah. Apa itu rukun wudu? Membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan kita hingga mencapai kedua siku, menyapu rambut, lalu mencuci kedua kaki kita dari ujung jari sampai ke kedua mata kaki kita. Inilah yang disebut dengan rukun wudu. Empat. Tapi kamu sih yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, dalam berwudu, tidak hanya melakukan yang empat ini saja. Rasul senantiasa atau selalu melakukan apa yang masuk dalam kategori sunnah wudu. Sunnah. Dia sunnah, tapi Rasul selalu melakukannya. Nah, kamu semua berbahagia, terkait dengan ceramah ini saya tentu tidak akan bisa menyebut, karena memang ada banyak sunnah wudu. Saya hanya akan menyebutkan hal yang selalu dilakukan oleh Rasulullah, tapi relevan dengan upaya kita untuk terhindar dari wabah virus corona. Pertama, Rasulullah dalam proses berwudu selalu melakukan mencuci kedua tangannya. Yang dimaksud yang mencuci kedua tangan adalah mencuci telapak tangan, punggung tangan, dan menyelang-nyelangi jari yang lima ini. Menyelang-nyelangi jari ini, Rasul selalu melakukannya itu. Dalam satu hadis sahih ditegaskan oleh Rasulullah yang terjemahnya begini: sempurnakanlah wudukmu, gosoklah celah-celah jari, gosoklah celah-celah jari. Para ulama menafsirkan dan mengembangkan
hadis ini dengan mengatakan bahwa Rasul dalam wudu membasuh tangannya, menyelang-nyelang jari dengan jumlah minimal 2 kali. Bahkan di hadis lain ditegaskan sebanyak 3 kali. Telapak tangan, punggung tangan, dan menyelang-nyelangi jari kita. Rasul selalu melakukan itu. Kaum muslimin berbahagia, dalam hadis sahih ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan terjemahannya supaya cepat. Jika salah satu dari kalian bangun dari tidur, maka janganlah memasukkan kedua tangan kalian ke dalam wadah air hingga dia mencuci tangannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sebab dia tidak tahu di mana tangannya tadi malam. Maksudnya apa? Awak sehari-hari barangkali pagi pun atau malam hari, apa yang menyentuh yang hinggap di tangan kita, kita tidak tahu. Bakteri apa kita tidak tahu. Begitu juga kalau kita berwudu siang hari, apa yang kita sentuh sebelumnya kita tidak tahu juga. Maka Rasul menekankan, basuhlah kedua telapak tangannya dengan menyelang-nyelangi jari itu. Maka ini sunnah Rasul. Rasul tidak pernah absen melakukannya, dan dengan jumlah air yang banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasul dalam berwudu juga membiasakan apa yang disebut dengan berkumur-kumur. Dalam bahasa fikih, dalam bahasa hadis disebut dengan madmadah. Madmadah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Himran ditegaskan bunyinya begini. An Utsman da'a bi wudu summa madmadah wastanshaqqa wastanthara summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Bahwa Utsman bin Affan meminta air untuk berwudu. Kemudian dia berkumur-kumur. Dan kemudian dia memasukkan air ke dalam hidung. Wastanthara, dan mengeluarkannya. Kemudian Utsman berkata, saya melihat Rasulullah SAW selalu melakukan wudu seperti yang saya lakukan ini. Maka hal kedua yang saya ingin tekankan, sesudah tadi membasuh telapak tangan, menyelang-nyelangi jari, adalah membiasakan memasukkan air ke dalam tenggorokan kita, lalu agak setengah menengadah berwudu, maaf, berkumur-kumur. Dalam satu hadis lain dijelaskan Rasul melakukannya sekurang-kurangnya 2 kali atau bahkan 3 kali. Berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam tenggorokan sambil setengah menengadah, lalu mengeluarkannya kembali. Istinsyak namanya. Rasul juga tidak pernah absen melakukan hal ini. Lalu yang ketiga, di samping memasukkan air ke dalam mulut, tenggorokan, Rasul juga membiasakan diri memasukkan air ke dalam 2 lubang hidung. Istinsyak. Rasul melakukannya 2-3 kali juga. 2-3 kali juga. Kemudian apa sesudah dimasukkan, dikeluarkan kembali. Mengeluarkannya itu disebut dalam bahasa fikih dengan istinsar. Istinsar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, Rasul rutin melakukan yang 3 ini. Berkumur-kumur, lalu kemudian mengeluarkannya, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya. Ditambah tadi yang pertama adalah senantiasa membasuh kedua telapak tangan, punggungnya, dan diselang-selangi jari kita. Kamu semua berbahagia. Coba bayangkan, sehari semalam kita salat 5 kali. Salat wajib. 5 kali salat wajib. Itu artinya kalau sholat wajib saja kita lakukan, berarti 5 kali rutin kita melakukan hal itu. 5 kali. Membasuh telapak tangan, berkumur-kumur, membersihkan hidung kita.
Apalagi kalau kita tambahkan dengan sholat sunnah, sholat duha, berarti sudah 6 kali. Sholat tahajud tengah malam, berarti sudah 6 kali. Apalagi kalau kita biasakan melakukan sunnah Rasul, menjelang tidur kita juga berwudu sebagaimana dibiasakan oleh Rasul. Berarti dalam sehari semalam 8 kali kita berwudu, dan 8 kali kita membasuh, membersihkan hal-hal yang vital, yang insya Allah bisa mencegah kita dari terkena wabah virus corona itu. Kalau dewasa ini ahli WHO dan pemerintah menekankan mencuci tangan 20 detik, Rasulullah sudah memerintahkan hal ini 16 abad yang lalu. Dan ini bukan baru dalam ajaran agama kita. Karena itu kaum muslimin berbahagia, saya ingin menghimbau, mari kita sempurnakan wudu kita dengan mencontoh Rasul seperti yang sebagian kecil saya sampaikan tadi. Dan saya yakin dan percaya insya Allah, kalau kita konsisten dan istiqomah melakukan ini 8 kali sehari semalam, 5 kali sholat wajib, tambah duha dan tahajud 7 kali, membiasakan wudu menjelang tidur 8 kali minimal. Berarti kalau dalam sehari semalam 24 jam, itu artinya 8 kali, 1 kali 3 jam kita membersihkan bagian-bagian vital yang memungkinkan kita terhindar dari wabah virus corona. Ini insya Allah akan sangat luar biasa. Oleh karena itu kaum muslimin berbahagia, kita tentu memang tidak boleh takut berlebihan. Protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah tentu memang harus selalu kita lakukan. Memasang masker, tidak berkumpul-kumpul ramai-ramai, macam-macam. Tapi manakala wudu yang dilakukan, dicontohkan oleh Rasul, seperti yang saya sampaikan tadi, kita lakukan pula secara konsisten, kita insya Allah tidak perlu terlalu khawatir benar. Allah akan menjaga dan melindungi kita dengan menyempurnakan wudu kita. Karena itu sekali lagi saya ingin menghimbau, mari kita sempurnakan wudu kita dengan mencontoh Rasul, dan insya Allah dengan itu Allah akan menjaga dan melindungi kita dari tertular wabah virus corona ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.